Sama pemirsa, di mana puluhan lapak sayur dan sembako di pasar Sipon Cipondoh, Kota Tangerang, Banten terbakar. Ya, api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu lapak yang ditinggalkan pemiliknya. Salah satu pemilik lapak histeris melihat lapak beserta isinya ludes dilalap api. Api dengan cepat membakar 45 lapak sayur mayur dan sembako di pasar Cipon. Sementara pemilik lapak lainnya segera mengevakuasi barang-barang menuju tempat yang aman. 12 unit kendaraan telah dikerahkan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.